Hai hey guys, sekarang tanggal 17 jam setengah 5 pagi. Di video kali ini saya akan menguji ketahanan mesin Vespa yang pakai membran plat bikinan saya sendiri guys. Untuk perjalanan agak jauh, start dari Cilacap, tujuan Simpang 5 Biodari. Kali ini kurang lebih perjalanan 5 jaman guys. Selamat datang Kebumen Beriman. Jadi ini udah masuk kawasan Kebumen, hampir seperempat dari perjalanan guys. Ini udah mulai agak cerah guys. Lanjutnya warnanya ungu guys. Sekarang sudah sampai di Purworejo. Tadi selama perjalanan di area Kebumen sampai Purworejo hujan deras guys. Mau ini lepas ngantor saya. Kalau dilihat di map ini udah setengah perjalanan guys. Kawasan wisata Borobudur guys. Bentar lagi nyebrang Gunung Merapi guys ya guys. Bentar guys, berhenti bentar guys. Ini di atas ini ada candi guys. Mana candi Asu? Asu itu bahasa Jawa guys. Kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya angin, angin. Jadi candi Asu, candi angin guys. Tempatnya di atas gunung begini candinya guys. Situs bersejarah. Kita istirahat bentar di sini guys, mampir di warung pesan kopi dulu. Kita ngopi-ngopi sambil lihat pemandangan dulu guys. Istirahat sebentar. Bentar lagi sampai guys. Spotnya bagus buat foto-foto. Nih banyak yang nongkrong di sini, banyak yang ngopi. Di sini sejuk guys, dingin. Darahnya dingin. Jadi buat ngopi sama cepet-cepet mantap guys. Sekarang jam setengah 10 pagi guys. Nanti sampai rumah kurang lebih jam 10 mungkin guys. Udah sampai guys, ini udah sampai di Simpang 5 Biodari, Simpangnya Kuda. Nanti sampai rumah kita cek habis berapa liter bensinnya guys.
Kita lihat bensinnya habis berapa ya guys. Tadi sebelum berangkat bensinnya penuh sampai atas. Nah ini sisa segini. Ini kurang lebih sisa 2 literan guys. Untuk tangki Vespa full tanknya berapa ya guys? Kira-kira kurang tahu juga sih. Coba teman-teman komen di kolom komentar. Tangki Vespa itu berapa ya? Berapa liter fullnya? Tadi saya isi full tank sampai atas, ini sisa segini guys. Kurang lebih 195 km-an lah. Sekarang kita cek membrannya guys. Kita cek membran platnya. Bongkar dulu. Nah ini saya pakai oli ini guys, di samping ini. Gas oli. Perjalanan jauh saya kasih 2 kali lipat lebih banyak dari pada biasanya guys. Kita lihat membran platnya kondisinya seperti apa setelah buat jarak jauh guys. Coba saya zoom guys, kelihatan enggak ini guys? Nah ini member 4 nya guys. Kita coba hidupkan ya guys ya. Coba hidupkan dulu. Nih penampakannya member 4 nya guys. Terlihat masih rapat sih guys. Tapi juga tadi normal-normal aja buat jalan. Coba kita hidupkan. Aman guys, kering membrannya, aman karbunnya, aman. Untuk knalpotnya saya pakai knalpot ini guys, knalpot standar, masih standar guys. Mungkin ini ngaruh ke gripnya ban breaker juga ya guys ya.